Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Ingin bikin capcay yang rasanya pas, nikmatnya juara banget, dan rasanya capcay banget? Teman-teman wajib pakai resep ini, insya Allah keluarga pasti akan ketagihan. Untuk cara buatnya, tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan wortel 2 buah atau 250 gram, sudah dikupas dan dicuci bersih. Selanjutnya potong-potong, saya potong cukup seperti ini. Kembang kol 2 buah atau seberat 300 gram, ini sudah dicuci bersih, selanjutnya potong-potong. Untuk ukuran besarnya bebas ya teman-teman. Jagung muda kurang lebih 200 gram, sudah dicuci bersih, kemudian potong-potong, saya potong serong seperti ini. Jamur kuping 250 gram, sudah dibuang pangkalnya dan dicuci bersih. Selanjutnya potong-potong, saya potong membentuk segi 4 atau potong sesuai selera teman-teman ya. Sayur pok choy 250 gram, sudah dibuang pangkalnya dan sudah dicuci bersih, selanjutnya potong-potong. Bakso sapi 13 butir, boleh pakai bakso ayam, bakso ikan ataupun sosis. Kemudian potong-potong, saya potong bulat tipis seperti ini. Fish roll 8 buah, kemudian potong serong tipis seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman. Jadi saya tidak pakai ayam fillet ya teman-teman, kalau teman-teman mau pakai ayam fillet juga boleh. Dan untuk sayurannya bebas, nggak harus sama seperti ini. Yang penting memang sayurannya itu cocok untuk bikin capcay ya teman-teman. Selanjutnya untuk bumbunya, 9 siung bawang putih, jahe sedikit kurang lebih 2 cm. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Atau dicincang dengan pisau, kemudian haluskan kurang lebih jadi seperti ini. Selanjutnya untuk bumbu yang lain, daun bawang bagian hijaunya 3 batang, potong bulat sedang. Dan bagian pangkalnya atau putihnya potong bulat halus. Bawang bombay 1 buah, potong dadu kecil. Selanjutnya panaskan margarin kurang lebih 5 sendok makan. Kemudian tumis bumbu yang tadi kita chopper, bawang putih, jahe, dan batang daun bawang supaya lebih wangi dan rasanya tambah sedap. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai wangi, sampai sedikit kuning kecoklatan atau kuning kemasan. Setelahnya masukkan bawang bombaynya. Aduk-aduk tumis kembali sampai bawang bombay sedikit layu. Setelah bawang bombay sedikit layu atau sedikit matang, masukkan semua sayur yang matangnya lama, bakso dan fish rollnya. Aduk-aduk oseng-oseng dulu sampai semuanya sedikit matang atau sedikit layu. Setelahnya tambahkan air, karena saya bikinnya banyak, jadi saya tambahkan air kurang lebih 450 ml. Jadi untuk air disesuaikan dengan banyak bahannya ya teman-teman. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak dulu sampai semua matang. Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya semua matang merata. Setelah semua dirasa matang, kemudian tambahkan seasoningnya diantaranya. Kaldu bubuk gula putih, lada bubuk dan sedikit micin. Kecap ikan kurang lebih 2,5 sendok makan. Saus tiram kurang lebih 3 sendok makan penuh. Minyak wijen sedikit kurang lebih 1,5 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan pok choynya. Aduk-aduk kembali sampai pok choy sedikit matang atau sedikit layu. Setelahnya masukkan daun bawangnya. Aduk-aduk kembali sampai daun bawang sedikit layu. Kemudian tambahkan larutan maizena dari 1 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian biarkan mendidih beberapa saat. Setelah mendidih sebentar kurang lebih 1 menit, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia capcay kuah versi Mama Rayang. Pasti kalau teman-teman sudah masak ini rasanya nggak afdol kalau nggak nambah nasi. Karena rasanya senagih itu bikin jiwa memberontak kalau nggak nambah. Pokoknya wajib coba ya teman-teman. Insya Allah teman-teman pasti akan suka banget. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum.